Rindu Bukan Rindu adalah sinetron terbaru dari Cinema Art yang tayang di SCTV. Sinetron ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Rindu dan Devan yang mulai retak karena hadirnya perempuan lain. Yuk kita simak videonya, profil biodata, dan agama pemain yang membintangi Rindu Bukan Rindu berikut ini. Satu, Heiko van der Vecken, berperan sebagai Rindu Suci. Heiko adalah aktris dan penyanyi. Artis blasteran Belgia Bali ini, lahir di Belgia, tanggal 18 Februari tahun 2002, umur 20 tahun. Nama Heiko mulai mencuri perhatian sejak tahun 2018 lalu, ketika bermain di sinetron Cinta Suci. Nama Heiko semakin populer sejak tahun 2019, setelah membintangi sinetron Samudra Cinta. Heiko kini juga sukses di dunia tarik suara, di mana ia berhasil mengeluarkan 3 single dan salah satu judul lagunya yang populer adalah Bahagia Bersamamu. Agama, Kristen, akun Instagram, @heiko.vdv. 2. Oci Rosdiana. Oci Rosdiana berperan sebagai Rindu. Ia adalah seorang aktris dan penyanyi jebolan JKT48 generasi pertama. Oci lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1999, umur 23 tahun. Sebelum bergabung dengan JKT48, sudah pernah terjun ke dunia hiburan, dan pernah bermain di sinetron Ronaldowati. Nama Oci pun mulai banyak dikenal publik. Setelah itu ia membintangi sinetron 7 Manusia Harimau, Ayah Mengapa Aku Berbeda 2014, dia juga pernah membintangi sinetron Anak Langit, Orang Ketiga, Anak Band, dan masih banyak lagi. Agama, Islam, akun Instagram, @oci24. 3. Cinta Brian. Cinta Brian berperan sebagai RL. Aktor pemilik nama lengkap, Cinta Brian Glenn Roberts, lahir tanggal 27 Juli tahun 1998, umur 24 tahun. Aktor blasteran Inggris dan Bali ini mulai mencuri perhatian sejak tahun 2020 lalu, ketika bermain di sinetron Princess Mermaid dan Putri Mahkota. Namanya pun langsung melejit pada tahun 2021 lalu, ketika sebagai pemeran utama di sinetron Buku Harian Seorang Istri bersama dengan Joy Abbas Jackson. 4. Junior Roberts, pemilik nama lengkap, Junior Glenn. Junior Roberts memulai debutnya pada sinetron Best Friend Forever pada tahun 2017. Dan ia mulai dikenal publik saat kembali bermain sinetron yang berjudul Catatan Harian Aisyah. Adik Cinta Brian ini lahir pada tanggal 9 November tahun 2000, umur 22 tahun. Junior beragama Kristen. Berbeda dengan Cinta Brian yang terkenal di sinetron, justru Junior lebih dikenal karena sudah banyak membintangi film. Di antaranya ketika membintangi film Mariposa, di mana lewat film ini berhasil meraih penghargaan di Piala Maya 2022. Agama, Kristen, akun Instagram, @JuniorRoberts. 5. Esta Pramanita Lestari, berperan sebagai Kasih, merupakan aktris dan model. Esta Pramanita lahir pada tanggal 3 April tahun 1999, umur 23 tahun. Esta mengawali karir sebagai model, dan diketahui pernah mengikuti ajang pemilihan gadis Sampul 2015. Nama Esta mulai mencuri perhatian ketika bermain di sinetron Cinta Kedua, dan Calon Presiden. Namanya baru banyak dikenal publik setelah ikut membintangi sinetron Anak Langit, Roda-Roda Gila, dan Love Story The Series. Agaman, Islam, akun Instagram, @estapramanita. 6. Siska Magdalena. Siska Magdalena berperan sebagai Jasmine. Siska Magdalena lahir di Manado tanggal 17 Juli, umur 45 tahun. Siska mengawali karir sejak tahun 1996 dengan mengikuti ajang pemilihan model majalah mode
Ia kemudian terjun ke dunia peran, dan pernah bermain di sinetron Anak Langit, episode Cinta Anak, Tiri Love Story The Series, Naluri Hati, dan Dewi Rindu. Agama, Kristen, akun Instagram, @siskamagnalena. 7. Kaemita Budiono. Kaemita Budiono berperan sebagai Nancy. Kaemita Budiono merupakan aktris dan presenter, lahir tanggal 6 Maret tahun 1980, umur 43 tahun. Merintis karir sebagai model, namanya mulai dikenal setelah terjun ke dunia peran, dan dunia presenting, kini telah diketahui is pernah bermain di sinetron Monyet Cantik 2, Cinta di Dalam Perjodohan, dan Roda-Roda Gila. Agama, Islam, akun Instagram, @kaemitabudiono. 8. Adipura Prabahaswara. Adipura Prabahaswara atau dikenal Adipura, lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1969, umur 54 tahun. Ayah dua anak ini dikenal sebagai salah satu aktor antagonis. Khusus untuk di sinetron dia, pernah bermain di sinetron Cinta dan Anugerah, Putri yang Ditukar, Tukang Bubur Naik Haji The Series, Anak Langit, Anak Band, Buku Harian Seorang Istri, dan masih banyak lagi. Agama, Islam, akun Instagram, @adipura_24. 9. Benny Ruswandi. Benny Ruswandi berperan sebagai Ranto. Lahir pada tanggal 10 September tahun 1966, umur 57 tahun, nama Benny mulai dikenal sejak tahun 2002 lalu, ketika ikut membintangi sinetron Jadi Pocong. Setelah itu ia semakin banjir tawaran sinetron lainnya seperti Raden Kian Santang, Anak Langit, dan Love Story The Series. Agama, Islam, akun Instagram, @benny_ruswandi. 10. Fonny Cornelia. Fonny Cornelia Permatasari, berperan sebagai Rianti. Lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1979, umur 43 tahun. Dikenal sebagai aktris dan penyanyi, ia diketahui pernah bergabung dengan grup vokal Bening pada tahun 1997, dan pernah populer di masanya untuk di dunia peran. Jebolan cover girl majalah mode tahun 1992 ini, pernah bermain film Pemburu di Manchester Biru, dan Satu Cincin Dua Cinta. Agama, Islam, akun Instagram, @fonnycornelia. 11. Alvin Adam. Alvin Adam berperan sebagai Benny. Alvin Adam merupakan aktris senior yang kini berusia 51 tahun. Alvin Adam telah sukses berkarir di dunia hiburan sebagai presenter di program televisi Just Alvin, program televisi Teka-Teki Silang, program TV Good Friend. Alvin Adam tidak hanya berprofesi sebagai presenter, namun dirinya sukses juga dalam berkarya sebagai aktor lewat sinetron dari Jendela SMP, Tersanjung, dan lain-lain. Agama, Islam, akun Instagram, @alvinadam. 12. Teuku Ryan. Teuku Ryan berperan sebagai Lukman. Teuku Ryan merupakan aktor dan model senior yang kini berusia 47 tahun. Teuku Ryan pernah membintangi sinetron Cinta Suci dengan istrinya Vira Yuniar maupun Jonas Rivano dan Asmirandah. Agama, Islam, akun Instagram, @teukuryan_official. Demikianlah tadi profil biodata karir dan agama para pemain sinetron Rindu Bukan Rindu SCTV.